Selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan Tribun Batam.id. Kali ini kita sedang masih berada di Polresta Wisma Rela untuk ekspos kasus judi dadu di kawasan Nagoya. Dilipat dua. Nah, Pak. Udah enggak apa-apa, Ustaz. Ya, ekspos di pada siang hari ini kita akan rilis tentang pengungkapan kasus judi perjudian yaitu kejadian pada bulan September ini, di mana Polsek Batu Ampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya suatu kegiatan judi yang ada di TKP Komplek Jodoh Maritim Square, ya, Kelurahan Sejodoh, Kecamatan Batu Ampar. Dari informasi tersebut, Polsek Batu Ampar di backup oleh Satreskrim Polresta Barelang dapat berhasil mengamankan tindak pidana perjudian ini, yaitu dengan judi dadu guncang, ya. Dadu guncang jadi keluhan masyarakat. Berhasil mengamankan 6 orang tersangka, yaitu 1 sebagai bandar dan 5 sebagai pemain. Atas nama inisial tersangka, ada 6 orang itu adalah inisial BS, DS, MI, KR, SK, dan AK. Ya, kesemuanya. Selain itu ada 6 tersangka. Barang bukti yang bisa kita amankan, 3 buah mata dadu ini, 3 buah mata dadu, dadu guncang. Ini dalam bentuk yang kecil, biasanya yang besar kan kayak kayu, ini udah lebih kecil dengan tutupnya ini. Ya, terus 1 buah piring kecil ini, 1 buah mangkok penutupnya ini, 2 buah kursi plastik ada di kita di penyidik, 1 buah plastik lapak dadu ini sebagai sebelah kiri, ya, berapa uang digunakan untuk bermain judi sebesar 722.000, ya, dengan berbagai macam pecahan. Terhadap para tersangka dijerat dengan pasal 303 dan atau pasal 303 bis KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp25 juta. Dalam sekarang dalam proses penyidikan oleh Polsek Batu Ampar. Termasuk ada pengungkapan kasus judi yang lain, kita akan ekspos nanti dengan yang diungkap oleh jajaran Satreskrim. Pak, berapa omsetnya dalam satu malam, Pak? Siapa? Omset mereka perputaran uang. Perputaran uang itu jutaan di dalam. Ini barang bukti yang bisa kita amankan. Dekati jutaan juga, ya. Sudah berapa lama mereka di sana, Pak, menurut informasi kita, Pak? Ini kadang-kadang kucing-kucingan, ya. Oleh karenanya, kepada kita semua, tolong berikan informasi kepada Polresta Barelang, manakala ada menjumpai hal yang sama ini, kita akan tindak tegas. Kapan diamankan, Pak? Siapa? Kapan diamankan? Ya, bulan September ini, tanggal 7, ya. Kita baru ekspos sekarang. Lokasi yang mereka gunakan apa ya, Pak? Apa? Tempat yang mereka gunakan untuk... Ini tempat lapangan terbuka, ya. Lapangan terbuka. Ya, saung, bukan, ya, oke, cukup ya.